Assalamualaikum Steve, teman-teman. are you so Kali ini happy? Look saya at all the akan attentions you're getting this morning. membahas tentang Are you even showing off your teethers? Hewan kabibara ini di klasifikasi Think you'll go ilmiahnya upstairs and do Etsy orders, ia Alex. berkerajaan Don't do Animalia. it. Filmnya I have Chordata, to, Steve. I have to. subfilmnya Everything is Vertebrata, behind. kelas There was Lower Mammalia, Townsend in the background. Ordo Rodentia, dan subordo Istrichomorpha. Famili Caphidae, subfamili Hydroscoirinae, genusnya Hydrochoerus, subspesies H. hydrochoerus, nama binomial dari kapibara yaitu Hydrocerus hydrochoerus, kapibara atau Hydrochoerus hydrochoerus merupakan jenis hewan pengerat terbesar yang masih ada di dunia. Hewan pengerat terbesar yang telah punah adalah Phoberomys pattersoni. Kapibara merupakan hewan asli daerah tropis dan lembab di Amerika Selatan. Kapibara dapat ditemukan di daerah timur Andes, dari wilayah Kanal Panama sampai daerah utara Kolombia dan Venezuela, Uruguay dan provinsi Buenos Aires di Argentina. Demikian sedikit bahasan ilmiah tentang kapibara ya. Kapibara bersama anak-anaknya sedang makan. Dia makannya sayuran ya, walaupun hewan pengerat. Tapi dia doyan banget sama sayur mayuran. Kalau tikus kan juga sama dengan hewan pengerat. Tapi dia makanya kayak bukan sayur ya, semacam keju doyan, apa aja dia doyan. Nah ini kapibara beratnya bisa sampai 35 sampai 66 kg ya. Panjang bisa sampai 1,5 meter. Nah, ini mereka lagi mandi kapibaranya. Besar banget ya kapibara. Udah macam kambing atau domba. Tuh. Dia mulai lompat-lompat. Senang sekali berendam. Ah, dia. Dia kayaknya lihat ikan tuh kapibaranya. Langsung nyemplung. Tapi dia kan pemakan kenapa dong kali. Ternyata lagi dikejar sama macan tutul. Pantesan ya kapibara itu lompat ke atas sungai. Dia bisa berenang, teman-teman. Tuh, kapibara berendam lagi anaknya. Mamanya mah lagi ngunyah-ngunyah ya. Dia kapibara kalau udah dikasih air udah nggak mau beranjak. Ya kayak kamu. Mulai lagi nih, berjemur dulu ah, mumpung panas nih. Udah lama nih musim hujan mulu. Ini syukur-syukur nih lagi musim panas, matahari mumpung banyak. Soalnya kalau matahari, kalau masuk mahal-mahal barangnya. Nah ini, makan dulu ah. Nah ini kita lagi makan rumput-rumputan ya. Sepertinya ini makan rumput gajah. Enak banget nih, apalagi kalau dikasih sambal ya. Pakai kecap, pakai saus. Pasti dah enak rumputnya. Halo, namaku Ricky. Ibu bapakku, ibuku namanya Ibu Tina. Bapakku namanya Pak Santoso. Baik. Enak sekali ya. Walaupun kecil aku nggak makan bubur ya, teman-teman ya. Aku makannya itu rumput-rumputan. Mandi lagi ah sama teman-teman. Diguyur air hangat ini. Rasanya bikin tenang. Ada nggak mikirin utang lagi nih kalau udah kayak gini. Nyaman banget dah. Berendam sama teman-teman ya, walaupun ada corona. Nggak usah mikirin corona-coronaan lah.
padam bener dah. Kalau udah kayak gini, udah macam mau dikurbanin ya. Kumpul, panggil satu-satu, disembelih. Ah, hangat banget nih airnya. Bagus untuk terapi nih. Biar mentalnya kuat, ngadepin masalah beban hidup. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.